di atas lantai 2 tuh kondisi kita. Gak usah ngebut. Thank you.
biar mungkin sekalian Sherlocknya mas Sungai itu, sama-sama.
Thank you.
sendiri katanya ya. Ini dia, tiga ini berdua lagi di. Ini ya, ini loh.
Di TKP bergabung dengan rekan-rekan yang lain 85. Unitmu iso apa? Kalau bono ya cek dana unit ya. Cek, cok 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 coba cek kan iso enggak ada unit nang kono. Durusi arek-arek, durusi arek-arek. Kon golek no arek-arek. Ambek arek-arek, ambek arek-arek digolekno jalur, digolekno jalur.
es batu, minta es batu. Minta es batu rumah. Ya sudah penanganan, sudah penanganan, saturkan damar. Kondisi sadar, mengalami nyeri di bahu. Pengecekan awal 85. Iya, tapi oke, oke. Ada es batu, Pak. Minta es batu untuk kompres. Nggih, nggih, nggih. Sebelah ndi kita? Iki. Aman, kompres sik enggak apa-apa. Kon istirahat sik. Senden kene, Mas. Senden sik. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke. Senden sik, senden sik. Senden sik enggak apa-apa. Oke, senden sik, senden sik. Senden sik, senden sik. Joshua, Gen. Ya wis aman-aman, coba unitmu golek nonggon aman, unitmu golek nonggon aman. Wis enggak apa-apa geser wae. Eh, aku minta satu orang bantu ambulan, satu orang bantu ambulan cari parkir. Oh, ya wis, ya wis, ya wis. Direk, direk arek mbek ngrungokno damkar.
Gan, aku geser nang direk, aku geser nang damkar ya. Saya perlu langsung nang arek-arek ya. Monitor, monitor maju. Gak iso, jalannya kok ngene. Yang jatuh aman kok, Pak. Yang jatuh tadi aman. Aman ya? Nih, enggak apa-apa. Rekan-rekan PMI yang monitor, tetap standby di TKP ya. Saya geser ke belakang, aku minta 2 orang. Satu orang aja nemenin aku di belakang. Pemantauan yang belakang, soalnya belakang enggak ada personil itu. Ya wes, aku berjalan ini ke belakang. Gen, unit bus berhenti, Gen. Lokasi awal, Mas, tapi ngadep mlebu, jadi ben cepet. Oh, ya wes, ya wes, ya wes. Di belakang ini, Yas. Thank you.
damkar tadi kalau memang mau penanganan, tadi ada yang sudah dapat es batu, mungkin sementara kompres saja, enggak apa-apa, kompres saja. Ndi? Masker. Yang ambulan, sik. Tas batmu. Sik, kene Mas, sik. Ambulan di luar, luar jalan tadi, pos tadi itu, ambulannya di pos. Depannya itu, depannya mobil. Ada jalan keluar lagi enggak? Jalan keluar lagi ke perumahan ada enggak? Enggak ada, keluarnya cuma sini. Sini aja. Sama sana. Oh gitu. Sekitar muri aku soalnya. Oh gitu nggih. Iya, wis mar buwonte sampean. Engko ketemu aku. Gen aja sih, Gen. Masuk. Unitmu lebokno enggak apa-apa, Gen. Wis APP kok lebokne enggak apa-apa. Mari, Dar. Aku lek nonggon kene lho, ana nggone spes iki, sip iki. Apa arah rescue kan nanganan. Nah, iku terus nanti kena perapatan iki akeh unit. Perapatan iku lurus wae. Ora ana yang menggo, engko napa. Ayo ketutup unit. Nah, satu putaran. Bapak 104 Joshua. Majukan. Tapi itu kembali ya, kembali kali ya. Putar balik. Kemana? Ya, Unan. Jadi satu korban. Jadi rekan baru. Muter kuning. Bisa apa? Satu rene. Sebentar mas. Sih. Kene mas. Ken kene lo Gen. Sebelah kanan kene lo. Masuk Taruna mas. Iya mas, perkembangan. Alhamdulillah untuk rekan Baruna yang terjatuh dari atap tadi, alhamdulillah kondisi sadar, stabil. Untuk alat gerak juga sangat bagus mas, namun merasakan nyeri aja, kita lakukan penanganan di lokasi dengan pengompresan es. Untuk korban yang lain, alhamdulillah nihil mas, karena pemilik rumah sendiri sudah keluar dari rumah mas. Mundurnya gen. Monitor mas, jadi penanganan di lokasi, tidak perlu rojokan mas. Tidak mas, dan rekan-rekan Baruna tadi juga sudah melakukan giat lagi, membantu rekan-rekan yang lain juga. Aman kan gini Usan? Bisa PP kok. Gini Pak, puter aja Pak, nge? Nge, minta tolong puter aja, nge? Puter aja. Jam 10, jam 10 mentok. Ini makanan mentok. Agak
wisan. Ken nek mudun-mudun ken tak BKP ken ambulan iki ken. Lampu tamai paten ono sik ae. Wis. Wis kok ono gak apa-apa. Iya wis gak apa-apa. Cep, jasuk aja, cep. Ya wis, kondisi aman kan? Oh, sing tepat tandon niku mau ya. Ya wis, unite tak cedakno pertigaan dekat denganmu tadi kan ada pertigaan situ. Kenapa? Oke, bentar. Iya, enggak apa-apa. Saturasi. Yes, cop, geser ambulan, cop, ambil tas obat, cop. Cop, geser ambulan, ambil tas obat, untuk satu warga yang terluka. Monitor, Di sini dulu, mas, enggak apa-apa. Permisi, enggak. Wes, kan, enggak apa-apa, kan, stand by, kan. Enggak. Yang lain enggak ada? Alhamdulillah ada. Kaca mobil ini yang pecah. Dipecah atau? Oh gitu. Permisi Mas ya, saya ceknya ya. Mungkin ada. Enggak apa-apa, duduk aja. Mungkin serpian kaca yang kecil. Biasanya seperti itu. Permisi. Enggak apa-apa, aman kok. Cop, ini cop. Mas obatnya Dias mau di? Kak, gak apa-apa. Sis, nang kobongan, Is. Sis, nang kobongan. Sis, nang kobongan. Butuh tabung tanah itu. Ora dia tadi aku ati sih. Ring. Luka be butuh tabung. Lo gak usah wongnya ae. Oke, sirene lek kuat. Oke, 86. Ini sesek. Yo dipopong dewangi, gore ini. Oke. Salin nang kono nak kepala dinas, gak enak. Tak siapno iki oksigene. Dudukna iki. Dudukna. Nang sana. Dudukna. Aku masih full nih, sana. Nang jopo ben enak, nang jero tambah pengap, Mbok. Kalau punya antibiotik enggak apa-apa, Mas, minumin antibiotik aja. Kalau enggak alergi lo ya. Enggak gelem ya, Le. Apa? Enggak gelem.
kok gak gelem geser ta? Ora masuk, peti. Gak popo. Wong kepala dinas lu nyadari kok memang. Gak popo kon geser ae. Daripada nang kono kok penanganan tambah baru kepala dinas. Bopo aku sih ngomong kepala dinas yang ngomong aku sih tanggung jawab. Ken. Kena lo, kok kono kena asap mobil. Kena lo. Apa belum geser enggak? Oh ya wes iki nek dhewe sing tak siapno iki karep penanganan tok ae. Ya wes karep nang kene ae. Kan saturasi ya? Hah? Kok ono aku ono. Oh, tenang Mas. Saturasi kok gocok soalé. Kira-kira run. Durung punya riwayat asma darah rendah. Oh iya benar, kecapean. Tensi dulu perkembangan comment center Joshua. Penanganan baturkan damkar yang mengalami sesak, terapi oksigen, dan ada tadi satu warga yang mengalami luka di tangan ya, karena saat terjadi kebakaran melakukan pemecahan kaca unit mobilnya dan terluka. Alhamdulillah sudah penanganan juga. Total 3 orang, 2 rekan damkar, 1 warga biasa. Perkembangan 8785. 68 monitor Mas Jo. Dilanjut penanganan. Datan ya. Datan. Sing iki mah jenenge Yosef. Ini mah jenengnya Yosef, kakak apa? Itu loh yang ngarep ada jerman loh. Siapa? Gak apa-apa, kan lanang si Jay. Enggak, cowok satu aja. Cowok satu, cewek satu. Data ya namanya ya. Kan aku nang jero gen ya. Monitor. Coba yang belakang rumah tadi wes gak ono. Masalah ya aman ya. Aman. Jangan rumah aman. Jauh dari warga. Ya wes.
Yang sisa aman kok, Mak. Sorry bro. Kiprut.
ruwet-ruwet wong ndek-ndek ruwet-ruwet. Jadi pada pengalaman juga ada sih ya dari area Jalok. Nah itu untuk daerah ini kalian kiranya mengambil gak dimatikan ya, hanya beberapa rumah kalian kiri rumah aja yang mati, sehingga kondisi di seputaran lingkungan masih anak papaken ya. Katanya anu kak odong-odong gitu loh, walang sangit, walang sangit jadi kayak gini. Sobat kulali ber-ber-ber kok kapanane ketinggalan nang lokasi cuk untung anak Jarlok obongan tas sing warek Jarlok tau kok aku masih tambah agel itu kok markas dhewe mas terus ya men obat kari helm 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 Bapak penerimaan kulo TL mau lo.
Lho aku wis mlebu. Dek lurus pada motor sisi lolos lu. Ikate mlebu. Tak nggono ngene wis ret. Eh? Iya. Iya. Wis iso tak mlebu. Aku lewat kono. Eling keterno iki lho, 33 sadurunge cepamu jembatan Panjang Jiwa iku lho sing karo Mas Harun lho Mas. Balik mbak, nangkan nusan, aman, nih. Okay. Bisa aman kok. Apa? Satu putaran Mas Romi Joshua. Iya Mas Jo, mungkin ada perkembangan lain Mas Jo. Iya Mas, untuk rekan yang terjatuh tadi alhamdulillah untuk alat gerak sangat bagus maksimal ya. Cuma mengalami nyeri aja. Tadi sudah kita edukasi untuk nanti kalau selesai giat supaya dikompres. Untuk satu orang tadi juga mengalami sesak dari rekan damkar, alhamdulillah kita terapi oksigen juga sudah maksimal Mas. Jadi sudah bergabung dengan rekan-rekannya kembali untuk dua personil tadi Mas Romi. Alhamdulillah Komandan, jika begitu Mas Jo. Terima kasih Mas Jo. Siap, Bapak Komandan. Komandan, itu saat itu sekarang, Mas Jo, untuk yang sesak sama aja Bapak. Sesak ini apa? Arif. Mas Aris, Bapak, Mas Aris untuk rayon dari Tiga Cepu. Mantap, ya memang beliau habis pemulihan. Ya nanti kami berdikingat ke kampusnya agar tidak melaksanakan kegiatan di Purata Bapak. Cek alat. Amin. Sama enggak? Yuk. Cek alat. Tante nang jobo.
Misi Bu. Madira. Pak Boy. Yo, siap. Temu ni nang di. Command center, Joshua. Dari kemana sih? Iya ibu, TKK Mandali. Rekan-rekan Baruna udah mulai balik mako masing-masing dan ada yang gulung selang. Izin unit menyesuaikan balik mako 71 ibu. Sepeda motor wis kumpul kabeh ta. Ya Gen. Eh arek-arek wis lengkap ta iku sepeda motoran niku. Oh ya wis santen nang ngarep ae. Munir ya, belum pernah jadul lin mas. Wigi, oh no. Eh maju maju. Gede tak cili? Rescue gede.
Ya apa? Pengpir auket mau. Guys, ya wis. Papa. Nyeri. Mungkin karena koncone tuku, dek tuku. Ternyata koncone mau gak sido. Kendane rotator. Kan nang dhuwur kok. Depeng. Iya, biasa ngene kan dek memero karete pedol gak iso muter yo. Nek murup tok lambuwe. Thank you.
aman, mer. Siap-siap ibu.
iki enak kan tinggal keluar jeret gitu. Jeret. Ya enggak jeret. Itu ada apa ya, si bocil ada agenda. Kalau dia sebagai tolong apa dia? Sopi pribadi.